Mapolres dan Umat Kristiani Tanjung Jabung Timur pada Rabu 13 Desember 2017 melaksanakan kegiatan perayaan Natal di Gedung Olahraga atau Gor Paduka Berhala. Perayaan Natal Oikumene kali ini dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati, Dandim 0419, Kejari dan 700 umat Kristiani sekabupaten Tanjung Jabung Timur. Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati disambut hangat ratusan umat Kristiani. Adapun tema perayaan Natal yaitu Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu. Dengan subtema Melalui Perayaan Natal Oikumene tahun 2017, kita ciptakan kedamaian, jaga kerukunan, bina toleransi. Tingkat kualitas iman menuju terwujudnya visi misi Tanjung Jabung Timur Merakyat tahun 2016-2021. Bupati Tanjung Jabung Timur Haji Romi Haryanto mengatakan, meskipun berbeda dari segi kepercayaan, namun jajaran kepolisian dan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan sama-sama menjamin seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kebebasan untuk memeluk agama dan dijamin untuk beribadah dengan berpatok pada semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Wujud perbedaan tapi satu dalam keberagaman. Jadi tujuan kita adalah untuk menyatukan dan menyeimbangkan antarumat beragama bahwa di Tanjung Jabung Timur ini. Dari Jambi, Hendrianus Tribrata TV. Salam Tribrata.